sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita lihat dan kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henoh, kaum orang Henoh, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menerang mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika 250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah adalah. Kita akan melihat tentang Korah dan keturunannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana di pasal ini ketika bangsa Israel dihitung kembali, disinggung lagi tentang Korah, Datan, dan Abiram. Bagaimana mereka memberontak, bagaimana mereka memiliki ambisi yang luar biasa ingin menyingkirkan Musa, saudaraku. Tapi kemudian mereka memprovokasi para pemimpin bangsa Israel. Tapi kemudian bagaimana kita melihat cerita bagaimana mereka dikubur, ya saudara, bumi terbelah. Dan kemudian 250 orang yang mengikuti mereka mati, saudara, terkubur hidup-hidup. Kita tidak membahas itu, tetapi yang buat saya menarik adalah keturunan daripada Korah. Ayat yang ke-11, coba sama-sama kita baca, saudara. Ya, ayat yang ke-11, sama-sama kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi anak-anak Korah nggak mati. Ya, Korah bersama dengan istrinya, ya, dan mungkin ada beberapa keluarganya juga turut serta. Tetapi anak-anak Korah dibiarkan hidup oleh Tuhan. Yang menarik di sini kalau saudara melihat selanjutnya, cerita selanjutnya tentang anak-anak Korah. Anak-anak Korah jadi anak-anak yang luar biasa, saudara. Ya. Anak-anak Korah. Korah, mereka tahu orang tua mereka mati seperti itu. Ya. Dan saya percaya itu tidaklah mudah, saudara. Ya. Berkecamuk segala macam perasaan. Ya. Apakah itu rasa malu, apakah itu rasa tidak terima. Ya. Bagaimana mereka dengan mata mereka melihat orang tua mereka dikubur hidup-hidup, terkubur hidup-hidup, bumi terbelah. Ya. Ada rasa malu, ada rasa marah sama Tuhan. Ya. Ada rasa bagaimana ya saudara, orang-orang mendiskreditkan mereka mungkin. Ya. Orang-orang selalu mencapnya mereka sebagai pengkhianat, gitu. Keluarga daripada pengkhianat. Tapi yang saya lihat kemudian, ini keluarga sudah, anak-anak ini bangkit. Anak-anak ini lepas dari ikatan masa lalunya. Ini yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat bersama ya, saudara, ini perjalanan anak-anak Korah itu luar biasa. Tambah naik. Harusnya kehidupan kita juga tambah naik. Ada amin, saudara. Bukan bicara tambah naik tentang ekonomi, kadang-kadang seringkali kita menekankan ya pada tambah naik tentang ekonomi kita. Tetapi yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, yang harus menjadi prioritas kita adalah bagaimana rohani kita tambah naik. Bisa bilang amin, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan berkata sendiri, saudaraku, ya carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya apa? Ayat itu sedang mengajar kepada kita tentang bagaimana seorang Kristen itu, bagaimana orang percaya itu harus meningkatkan terus imannya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya itu nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas. Ya, mencari itu terus bergerak. Mencari itu terus berusaha. Mencari itu selalu mengalami yang namanya progres, kemajuan. Mencari itu bukan diem, mencari itu bukan pasif, mencari itu aktif.
Amin, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi bagian-bagian yang lain tentang ekonomi, tentang perlindungan, itu mah secara otomatis kalau kita tambah naik dan bertambah iman kita, maka saya percaya saudara, dalam nama Yesus saya katakan, yang lainnya juga semakin ditambah-tambahkan dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Ini dulu saudara, ya, patokannya adalah rohani kita dulu. Yang saya lihat tadi saudara, yang tadi saya katakan bahwa Bani Korah, anak-anak Korah itu saudara, perjalanan hidupnya walaupun ditandai, diawali dengan sejarah hidup yang kelam saudara. Dihindari sama orang hidup mereka, mereka dicap sebagai pemberontak Tuhan, melawan Tuhan. Tapi coba saudara lihat ya saudara, coba sama-sama kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke 20 ayat yang ke-19. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-19. Maaf saudara, 2 Tawarikh, 1 Tawarikh dulu kita baca saudara. 1 Tawarikh 19. 1 Tawarikh 9 ayat yang ke-19. Satu Tawarikh pasal 9 ayat yang ke-19. Ini awal mula daripada pelayanan mereka. Sama-sama kita baca Satu Tawarikh pasal 9 ayat 19. 1 2 3 Korah dan maaf Saudara. 1 2 3 Salum bin Kore bin Eliasef bin Korah dan saudara-saudara sekuatnya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu mana. Ketika mereka diajak, saudaraku, ketika mereka ditugaskan, mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini awal pelayanan mereka. Mereka jadi penjaga-penjaga pintu kemah suci. Ya, mereka jadi penjaga-penjaga pintu kemah suci dan kerjakan. Ini pelayanan yang rendah. Ini pelayanan yang, ya, mereka terima itu dengan sukacita. Mereka terima itu dengan tanggung jawab. Mereka terima itu dengan sebuah hati yang tulus dikerjakan buat. Tapi kemudian saudaraku, kesetiaan mereka kemudian berlanjut, bagi saudara kalau sudah lihat ya. Kesetiaan mereka berlanjut, 2 Tawarikh pasal 20 sekarang kita lihat. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 19. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-19. Saudara, kalau sudah menemukannya kita baca sama-sama ayat ini. 2 Tawarikh 20 ayat 19. 1 2 3. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Sekarang berubah sudah, naik nih pelayanan mereka. Dari penjaga pintu ya. Dari penjaga pintu Tuhan kembali naikkan mereka. Tuhan percayakan mereka satu jabatan yang lebih tinggi lagi. Karena Tuhan melihat bahwa ketika mereka ditugaskan menjadi penjaga pintu, ya penjaga pintu siapa yang lihat sekarang? Ya, penjaga pintu tuh nggak ada yang lihat. Ya, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kemudian Tuhan percayakan mereka jadi pemimpin puji-pujian. Ya, mereka dipercayakan jadi pemimpin puji-pujian, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikerjakan dengan tulus hati, dikerjakan dengan tanggung jawab, dikerjakan dengan hati yang besar gitu. Apapun pelayanan yang mereka dipercayakan pada mereka, mereka selalu mengerjakan dengan hati yang besar. Ya. Sejarah masa lalu itu mereka lupakan. Mereka gak jadi benci, mereka gak jadi kecewa sama bangsa Israel karena mendiskreditkan mereka. Kadang-kadang kita mudah seperti itu. Ya, ketika sejarah kita pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu, lalu kemudian jadi pahit kita, jadi gak mau berurusan sama pelayanan, jadi gak mau berurusan dengan dengan dengan
dengan ibadah dan enggak mau berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada pengalaman pahit yang kita alami. Korah mengalami itu semua. Korah itu diskreditkan. Korah itu dihindari sama orang kaya PKI. Ya. Enggak ada yang mau dekat-dekat sama Bani Korah, enggak mau dekat-dekat sama orang-orang anak-anaknya Korah. Mereka harus bangkit sendirian. Enggak ada yang nopang, enggak ada yang dampingi mereka. Mereka harus bangkit, Saudara, dan mereka bangkit. Walaupun awalnya mereka seperti ya udah jaga pintu kemahnya. Mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kesetiaan mereka diperhitungkan, dan saya mau bilang kesetiaan saya dan Saudara juga diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, Saudara. Lalu kemudian dipercayakan, Saudaraku, dipercayakan naik pelayanan mereka jadi pemimpin puji-pujian, ya, apakah ya paduan suara dulu, tapi nanti akhirnya kalau Saudara lihat mereka jadi pemimpin puji-pujian, tapi nggak sampai di situ perjalanan pelayanan mereka ini hebat loh, Saudara. Itu yang saya katakan di awal tadi, bagaimana perjalanan Korah ini jadi sebuah jadi pelajaran buat saya dan Saudara, bagaimana pelajaran hidup kita nih, kita mau sama-sama lihat nih hari ini tanggal berapa nih sekarang, hari ini perjalanan kita lagi naik atau perjalanan kita lagi turun? Karena pelajaran tentang Korah, Saudara, ini pelajaran yang kemudian, Saudara, ini memakan waktu yang panjang. Ini bukan bicara tentang 1, 2 tahun, 5 tahun. Ini satu perjalanan yang panjang, bagaimana mereka tetap konstan gitu. Saya seringkali katakan, masalah kekristenan bukan masalah orang gak bisa pelayanan, orang gak mau ibadah, orang gak mau doa. Tapi masalahnya adalah masalah konsistensi. Hari ini kita masih doa pagi, hari ini kita masih melayani. Tahun depan masih melayani. Tahun lalu saya melayani dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan total. Tapi tahun ini, apakah pelayanan saya juga masih seperti ini? Itu Saudara. Dan Bani Korah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana terus tuh berkelanjutan, bukan berkelanjutan yang rata, yang flat, tapi berkelanjutan yang tambah naik. Saudara, saya cuma bilang begini, Saudara, terlepas dari ini. Yang paling saya khawatirkan, Saudara, sekarang ya, Saudara, adalah ketika pandemi ini selesai. Bukan pada waktu pandemi, bukan pada waktu sekarang. Tapi yang lebih mengerikan buat saya adalah ketika pandemi ini selesai. Itu yang saya takutkan. Saya enggak bicara dunia, saya enggak bicara ekonomi. Saya bicara tentang mentalitas kekristenan. Saya sedang bicara tentang kesetiaan daripada kekristenan, kesetiaan daripada saya sebagai hamba Tuhan dan kami sebagai hamba Tuhan. Kayak apa, Bang? Saya cuma ngebayang ini agak rada mengerikan. Ketika pandemi ini selesai, ini sudah, waduh, kayak kuda liar. Kalau susu kuda liar sih mandi, kuda liar. Berapa lama kita di lockdown, berapa lama kita nggak bisa bergerak, berapa lama kita sangat dibatasi. Tapi ketika kemudian ini aman, sejahtera, Saudaraku, ya, wah, udah. Bahasa Yunaninya ngibrit, Saudara, ngibrit. Ya, benar ngibrit kabeh. Mereka ngalami banyak hal. Mereka ngalami bagaimana mereka ditekan sama stigma orang. Kadang kalau kita ditekan sama stigma orang aja langsung. Dan setelah itu mereka lolos, mereka lepas dari stigma, mereka lepas dari tekanan. Tapi bagaimana konstan gitu, Saudara? Di tengah-tengah tekanan mereka bangkit, mereka berusaha bangkit, ya Saudara. Dan di tengah-tengah tekanan itu terlepas dari mereka, mereka juga terus melaju terus di dalam. Saya pengen saya punya iman seperti itu. Saya juga pengen kita semua jemaat Tuhan punya iman yang seperti itu. Ada amin, Saudara? Iya.
Iman yang kayak gini ini gak gampang. Iman yang kayak gini ini saudaraku perlu perjuangan dan minta pertolongan Tuhan. Nanti saudara kalau saudara lihat saudaraku di dalam Mazmur 42 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 42 ayat 1. Mazmur 42 ayat 1. Tambah naik nih perjalanannya Korah, tambah naik saudara. Mazmur 42 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Naik. Apa saudaraku? Dari seorang pemimpin pujian, lalu kemudian dia jadi pengajar. Hebat ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tetapi dia mulai jadi pengajar. Pengajar lewat apa? Lewat pujian-pujiannya, lewat nyanyian-nyanyian yang dia ciptakan. Nanti kalau saudara search di Alkitab saudara, Korah, nanti banyak muncul saudaraku. Semua di Mazmur itu Korah banyak sekali. Daud, saudaraku Daud banyak ngutip nyanyiannya, tulisan-tulisannya bani Korah. Mazmur itu saudara bukan Daud semua yang nulis. Ya. Bukan Daud semua yang nulis, tapi dia kadang-kala ngutip, nyadur ya saudara. Ngambil ya saudara. Korah, apalagi Yedutun, lagu-lagunya Yedutun dia ambil. Musa dia. Dan banyaknya nih saudara kalau sudah lihat ya, saudara search saja nanti di rumah Korah. Nanti keluar di Mazmur itu sudah di kitab Mazmur Korah, nyanyian-nyanyian bani Korah banyak sekali. Hebat. Perjalanan yang enggak jadi lemah. Perjalanan yang tidak mau dibiarkan dilemahkan oleh apapun. Perjalanan yang terus naik. Ketika keadaan semua berubah, ketika keadaan semua dari yang menyenangkan jadi tidak menyenangkan, dari keadaan kita kan ngadepin seperti itu, dari keadaan yang nyaman jadi berbahaya, dari keadaan yang mendukung jadi sangat tidak mendukung. Tapi kalau orang terus berjalan. Adalah sadar atau tidak, ya cerita berita seperti ini sudah tidak lagi didengung-dengungkan. Tapi saya mau bilang begini, Yesus sudah tidak lama lagi datang sudah. Dengan keadaan seperti ini, ya, itu sebetulnya tanda-tanda zaman. Itu yang disebut dengan tanda-tanda zaman. Ya, tanda-tanda zaman. Tuhan bilang begini sama orang-orang. Tanda-tanda alam kamu tahu, tapi tanda-tanda zaman kamu enggak. Tanda-tanda kedatangan anak manusia kamu tidak tahu. Ini bukankah hari-hari ini kita sedang diperlihatkan semua dengan tanda-tanda akhir zaman yang sedang terjadi. Tapi berapa banyak tanda-tanda akhir zaman ini kita abaikan, dan sepertinya ini enggak jadi peringatan, enggak jadi warning. Harusnya ini jadi bell gitu sudah. Ini jadi kling. Dari tanda peringatan. Saya ingat ya saudara, kalau dulu waktu saya tinggal di Kusnan ya saudara, saya sama teman-teman gitu ya, kalau lagi ngabuburit ya saudara, ngabuburit mereka puasa ya, mereka sih nggak puasa, pura-pura puasa baik ya saudara ya, mereka kemudian pergi ke mana, balai kota. Nanti kalau di balai kota ya saudara, ya cuma anak kampung gitu ya saudara, nanti bunyikan sirene gitu, apa sih, kayak gitu tuh saudara ya, di balai kota ya, itu tandanya buka puasa ya. Dan ini nih saudaraku, benar, belum terlalu jelas sih, belum terlalu keras,
tapi sudah ada suara samar-samar, dan semakin kemari semakin kuat suaranya, semakin kuat sinyalnya. Harusnya sinyal-sinyal seperti ini, tanda-tanda ini, peringatan-peringatan ini semakin membuat kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan semakin kita kendorkan tali-tali iman kita, semakin kendorkan tali-tali iman. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang perjalanan kayak orang, tapi buat saya ini mengagumkan buat saya. Karena perjalanan kita, saudara, akan diwarnai dengan segala macam peristiwa. Jangankan peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang menyenangkan saja bisa menghambat iman kita. Saudara pikir cuma masalah-masalah yang bisa menghambat iman kita? Cuma pergumulan, cuma sakit penyakit, cuma apa namanya penurunan ekonomi yang bisa menghambat kita? Enggak, salah. Semua yang terjadi bisa saja kalau kita tidak bisa merespon dengan benar, maka semuanya itu akan berakibat apa, saudaraku, melemahkan kita. Apakah itu masalah bisa melemahkan kita, ya saudara. Kekurangan, ya saudara, ekonomi yang lagi menurun bisa melemahkan kita. Kalau apa? Kalau kita salah dalam merespon segala sesuatu. Bahkan kalau saudara melihat, saya diingatkan 10 orang kusta, waktu mereka sudah ditolong sama Tuhan, apa saudara? Waktu mereka belum ditolong, mereka bisa teriak-teriak, mereka bisa berharap sungguh sama Mesias, sama Yesus yang waktu itu hadir dekat dengan mereka. Tapi coba, saudara, waktu 10 orang kusta ini semua disembuhkan, ceritanya jadi beda. 10 orang kusta ini, saudara, waktu mereka ada kusta, mereka benar kabeh, jadi benar kabeh. Ya, pikiran jahat nggak ada, pikiran apa nggak ada, udah baik jalan hidup ya dengan benar. Tapi itu waktu mereka sudah sembuh kabeh, waduh. Makanya saya takut kalau semuanya ini sudah berakhir, saudara. Kayak apa ini, man? Mungkin saya bilang begini, ya apa-apa, tambah sungguh-sungguh, ya, ekonomi sekarang berjalan. Enggak gampang, saudara. Semoga apa yang saudara katakan itu betul-betul terjadi. Tapi buat saya, enggak gampang itu. Orang semua pulih, semua apa gitu, bebas. Dan tolong kita, ya sudah, supaya apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dibuat sama Bani Korah itu, biar kiranya juga menjadi kerinduan kita, itu menjadi pengalaman perjalanan hidup iman saya dan saudara. Bagaimana ini mengajar kepada kita tentang satu perjalanan yang gak mudah, satu perjalanan yang suram sebetulnya, tapi mereka bisa bangkit keluar, melawan itu, menerobos, saudara, menerobos segala sesuatu ini, dan perjalanan mereka selanjutnya teman naik. Dan tolong kita, saudara, ya, dan tolong kita supaya pagi ini paling tidak ada sebuah pertanyaan yang datang sama saya, sama saudara. Kan kita lagi berjalan naik atau lagi berjalan turun? Rasa cinta, rasa rindu. Kita gak bisa bicara 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya lagi keluar sekolah Alkitab nih, saudara, kayak roket. Betul? Saya lagi keluar sekolah Alkitab tuh kayak roket. Ya. Betul, saudara. Kayak roket. Tapi kemudian sekarang kayak apa? Kita nggak bisa jadi patokannya. Kita nggak bisa cerita tentang, oh waktu saya di sekolah kita, aduh ini hati ini sudah, aduh kayak tumbuh lagi mendidih. Itu lagi tidur bisa bahasa, lagi tidur bisa bahasa.
itu kalau nggak ketemu sama Tuhan, kalau nggak berdoa, aduh, gelisah. Itu sudah. Tapi nggak bisa saya bilang, kok berapa? 30 tahun lebih. Ya. Itu saya sekolah kita 30 tahun lebih. 30 tahun lalu saya terus seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah pertanyaan hari ini. Masihkah imanmu bergerak atau sudah macet, berhenti? Lalu kemudian saya bilang begini, ya macetnya tuh Pak Gem, ya karena ini. Semua orang ngalamin saudara, dengan cerita yang berbeda dengan saudara, tapi sama. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kelimpahan, ada kenyamanan, ada segala sesuatu. Bantulah kita ya saudara, ya. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan yang, ini juga buat saya. Ini juga selalu menjadi sebuah perenungan dan menjadi itunya saya, apa namanya, suara Tuhan dalam hidup saya. Seperti apa saya saat ini? Dan saya nggak boleh biarkan kelemahan itu menguasai saya. Saya harus, ketika kelemahan bisa saja menguasai saudara, tapi kita harus melawannya. Ada amin saudara. Kita harus bangkit, kita harus berusaha. Karena gini, kalau kita membiarkan kelemahan itu, nanti dia masih mengikat kita dengan satu tali. Nanti besok kalau kita biarkan, dia mengikat kita dengan dua tali. Nanti terus kalau kita biarkan, dia akan mengikat kita dalam ratusan tali. Sampai pada akhirnya begini, kita gak bisa bergerak. Mari kita menyembah Tuhan.